Selamat datang di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Mohon perhatian, kami akan memberikan penjelasan tentang petunjuk keselamatan selama di ruangan ini. Saat ini kita berada di ruang pertemuan lantai 5. Ruangan ini dilengkapi dengan satu pintu keluar dan alat pemadam api ringan yang berada di sisi luar dari ruangan ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi bencana gempa bumi, yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera mencari tempat berlindung seperti di bawah meja atau berdiri di sudut ruangan. Yang ketiga, segera tinggalkan ruangan ini melalui pintu yang berada di sebelah barat dengan cara berjalan cepat. Lalu, silakan ikuti jalur evakuasi dengan menggunakan tangga. Jangan gunakan lift. Selanjutnya, silakan Anda berkumpul di titik kumpul yang berada di halaman depan gedung pertemuan ini. Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang berada di seluruh area rumah sakit. Sebagai bentuk antisipasi yang pertama, jika terjadi bencana kebakaran, ambil apar yang terdekat, lalu lakukan pemadaman. Api semakin membesar dan tidak bisa padam, segera tinggalkan ruangan ini dengan cara merangkak. Lalu silakan ikuti jalur evakuasi dengan menggunakan tangga. Sekali lagi, jangan gunakan lift. Selanjutnya, silakan Anda berkumpul di titik kumpul yang berada di halaman depan gedung pertemuan ini. Demikianlah petunjuk keselamatan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari mara bahaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.